Aktivitas Gunung Merapi di Jawa Tengah terlihat mengalami peningkatan. Pengamatan dari Balai Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BP2TKG, Yogyakarta menunjukkan magma Gunung Merapi terus mendekati permukaan kawah. Diperkirakan kurang dari 1,5 km dari puncak gunung. BP2TKG juga menemukan banyak rekahan di tebing dan puncak Gunung Merapi. Tingginya kegempaan hybrid dan vulkanologi dangkal menjadi parameter pergerakan magma yang mendorong material vulkanik ke permukaan kawah. Diperkirakan akan terjadi erupsi efusif atau lelehan lava dari puncak gunung. Kalau kita melihat gempa-gempa vulkanik dangkal itu berarti sudah ada di atas atau kurang dari 1,5 kilo ya. Nanti kalau secara tepat karena itu random bergerak banyak, ya dia semakin hari semakin ke permukaan. BP2TKG Yogyakarta terus melakukan sosialisasi kepada warga di Desa Ngargormulyo, Kecamatan Dukun, Magelang.